Pemirsa, sebuah tempat usaha laundry di Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Semua habis, Pak. Video amatir merekam detik-detik kobaran api menghanguskan seluruh bangunan tempat usaha laundry di Jalan Gempol Ceger Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang melihat langsung melapor ke petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Diketahui api muncul dari dalam kios yang sudah tutup. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. 6 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban akibat kebakaran.